Long dan Juvenil kita lihat ini well terkena satu tembakan spray dari P90 di atas dan tampaknya juga harus down di sini. 80 well masih bisa bertahan sini, masih ada P90 dan wow satu shot 5-7 dari Clover langsung mati ternyata tadi. Wah kita perih banget, ding sekali dan langsung udah di plan. Baik sekali. Wow, kita lihat sini low di sana Alessio datang satu orang dan terlihat posisi tentatif di sini. Lihat ada HE di sana, Trista 26% dan dia tepat sekali di atas kepala dari tentatif. Alessio kita lihat sudah makan pick ke arah Bilong. Oke sudah mau ada yang mau masuk di sini. Oke sudah turun tapi sini ada bot Ahok yang menjaga cuma yang mendapatkan double kill di sana. Alessio sudah masuk dan ada Ahok buat kill di sini. Well play untuk Ahok Gubernur Jakarta. My God. Sabar. Aku terkena posisinya. Itu head KB dan wave pun harus mati. Menu kita satu orang sini dan ada AWP dari Ahok. Agak sih. Ini cuma diri tank dan oh satu lawan satu sekarang. Dan tadi. Dan nice headshot juga. Menu mendapatkan triple kill untuk round ke-25. Lihat posisinya smoke di sini sudah dibakar tampaknya tempat bus dan lebih safe terkena sedikit sekali tidak ada bus dan tampaknya Ahok mendapatkan satu orang wave pun bisa mendapatkan satu orang manage Clover bisa mendapatkan Ahok langsung dibalas sana wave dan sini kita lihat Juvenil oh burst damage cukup sakit di sini pelan-pelan Bennett mendapat satu KD dan tanda tik dan tampaknya berhasil untuk bisa mendapatkan skor 11-15 pelan-pelan non bisa comeback apa ini comeback Israel for side clear nah, aduh dia kasih apa kita mungkin sedia berbat oleh ini kita lihat bakar empat tampaknya tapi gak ada orang. Dan KD kita lihat sini dong, sudah di spray oleh Juvenil miss. Oh, Alessio yang menyusul dan baik dan tampaknya di backstep dibilang oleh Ahok dan juga Wave. Ahok bisa mendapatkan satu Wave, Tar dan bisa diterisa dan wow, play ke Bumen Esports bisa menangkan map pertama di Grand Final Asus Royal Series 2015.